Oke, teman-teman, balik lagi bersama Penambang Liar ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini ya. Oke, langsung saja di sini saya akan berbagi kembali sebuah airdrop dari DigiSwap ya. Dan ini untuk DigiSwap ini adalah platform DEX ya, yang paling percaya dengan teknologi blockchain tingkat lanjut ya. Buat teman-teman yang tidak tahu DEX itu seperti pancake swap ya, seperti itu. Jadi untuk swap pertukaran cryptocurrency ya, khususnya mungkin di jaringan smart chain ya mungkin ya teman-teman. Nah, platform DigiSwap mungkin setiap pengguna untuk bertukar dan menghasilkan dan berdagang antara platform DEX dan CEX ya. Dan sini apa itu DigiSwap? DigiSwap adalah multi platform yang memiliki pertukaran terpusat dan terdesentralisasi ya. Dan yang menariknya di sini ya teman-teman, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Nah, di sini ya. Nah, di sini kami akan segera memulai penjualan pribadi kami, bergabunglah sekarang dan dapatkan diskon yang lebih tinggi, dapatkan token Anda dengan harga terbaik. Kami menetapkan harga BNB pada $400 ya. Jadi dipatoknya $400 per BNB ya. Nah, di sini untuk tanggal 13 sampai 19, 4% dari pasokan ya. Di sini swasta ya, artinya mereka menjual IDO mungkin ya. Dan di sini untuk tanggal 20 sampai 26 Maret mereka melakukan pre-sale dengan total 30% dari total supply ya mungkin ya, atau 30 juta digis ya, namanya token digis ya teman-teman. Dan di sini penjualan umum 27 Maret ya, kami mencantumkan digis di pancake swap ya, di pancake swap dan digis swap ya. Artinya mereka pada tanggal 27 Maret ini mereka akan listing di PancakeSwap dan di platform mereka sendiri ya. Jadi platform mereka ini DigiSwap ini akan mulai bisa digunakan ya teman-teman untuk pertukaran ya, seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Dan mata uang yang dapat diterima adalah BNB, jumlah transaksi minimal 0,1 BNB ya. Ini jadi untuk pre-sale-nya ya, untuk pra penjualannya ini ya teman-teman ya. Jadi intinya kita lihat saja di sini mereka akan listing di Pancake ya dan DigiSwap ya, seperti itu. Oke, okay. Langsung saja ya kita ke cara ikutan airdrop ya seperti apa. Jadi silahkan simak video ini dengan baik-baik ya, jangan skip-skip agar teman-teman mengerti step by stepnya dan tidak gagal paham ya. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi ya, seperti biasa kita di sini menggunakan Glam ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan scroll ke bawah ya. Dan untuk pertama kita masukkan dompet BSC dulu ya teman-teman. Nah, kita ambil dulu dompet BSC nya dari Trust Wallet dulu ya. Oke, buat teman-teman yang pemula yang belum mengerti dompet BSC itu apa ya, alamat BSC itu apa, alamat BSC itu Binance Smart Chain ya, Binance Smart Chain. Dan pada dasarnya di Trust Wallet ini semua alamat bisa ya sama ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk alamat BSC ya, OX989 ujungnya EF ya. Nah, kita buka di untuk alamat Ethereum. Mana Ethereum reset. Nah, sama ya teman-teman, pada dasarnya sama ya, cuman hanya jaringannya saja berbeda ya teman-teman. Satu wallet itu alamatnya sama, cuman jaringannya saja mereka berbeda nanti untuk pengiriman tokennya ya. Nah, di sini kita ambil saja ya yang smart chain reset, kita copy dan kita masuk lagi di situsnya ya. Oke, untuk videonya saya percepat ya untuk mempersingkat waktu, jadi teman-teman silahkan dilihat saja step by stepnya seperti apa ya. Saya yakin di sini teman-teman sudah banyak yang mengerti untuk cara ikutan airdrop seperti ini ya.
Oke, jadi seperti itu ya untuk cara ikutan airdropnya, cara menjalankan misinya. Dan di sini untuk entry terakhir ini mengundang teman ya teman-teman. Di sini teman-teman silahkan klik saja ya, dan ini ada linknya, silahkan teman-teman undang siapa saja untuk ikut airdrop ini ya, melalui sosial media baik di Facebook, Twitter maupun Instagram ataupun Telegram ya. Jadi tinggal diklik saja dan teman-teman silahkan sebar linknya ya. Oke, dan ini selesaikan setiap tindakan untuk 20 entry bonus ya. Di sini kita minimal harus rekrut satu teman ya untuk mendapatkan 20 entry bonus ya, seperti itu. Jadi semua tindakan di sini selesai ya. Nah, di sini kalau kita tidak punya referral maka di sini akan tetap hijau ya. Oke, seperti itu saja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas, salam profit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.